Tingginya curah hujan di wilayah Aceh Tenggara membuat sungai Lawe Kinga jebol dan menggenangi ruas jalan nasional Kuta Cane Medan. Akibatnya satu unit mobil minibus nyaris hanyut terbawa derasnya banjir. Mobil yang memilih jalan alternatif Desa Mahasingkil, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara ini nyaris hanyut terseret banjir. Banjir ini terjadi akibat jebolnya sungai Lawe Kinga di wilayah Aceh Tenggara pada Senin sore. Banjir menggenangi ruas jalan nasional Kuta Cane Medan yang membuat para pengendara kesulitan untuk melintasi jalan dan beberapa warga harus mengungsi karena ketinggian air di beberapa lokasi mencapai 80 cm. Dari buah palasannya tadinya. Warga berharap pemerintah segera menangani banjir dengan menormalisasi daerah aliran sungai Lawe Kinga karena setiap musim hujan, permukiman warga hingga jalan nasional selalu dilanda banjir. Ramadan melaporkan dari Aceh Tenggara.